Saya tanda tangan karena itu penghargaan. Menurut saya beliau-beliau itu telah membuka jalan untuk anak-anak di Papua untuk lebih baik. Ada tidak mungkin rencana memberikan beasiswa bagi anak-anak itu? Ya nanti kalau beasiswa itu bukan tugas kita ya, tugas kementerian. Nanti kita bisa usulkan jalan ya. Itu. Mungkin ada sinergi ya. Silakan ya. Kalau nanti daerah ingin apa namanya menyerahkan ke kami, kami akan membantu menyelesaikan. Tapi kan bukan kewenangan kami kalau misalkan harus menangkap terus apa, itu kan bukan kewenangan kami. Tapi bahwa kita siap untuk membantu. Ada bentuk pemberdayaannya? Iya, nanti ada kita lakukan. Kita sudah banyak melakukan. Seperti ya. Ibu yang lakukan di Surabaya. Iya. Bukan ini udah kita lakukan juga di Jakarta. Jadi di Bekasi itu kita buat sentra-sentra itu, mereka kita ajarkan dan mereka sekarang juga banyak yang sudah kerja, juga banyak yang sudah dapat penghasilan dari itu. Ya nanti kita usulkan ya, karena saya kan tidak punya kewenangan itu. Kita usulkan di Kementerian Pendidikan ya. So, gitu ya.